A'udzu bika min adzabi jahannam. Yang pertama, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Kenapa kita minta perlindungan daripada api neraka Allah? Min a'udzu bika min adzabi jahannam, sebab itu azab yang paling dahsyat. Kenapa dengan kita minta perlindungan dengan azab kubur? Sebab itulah detik-detik yang bakalan akan kita temui dalam jangka dekat. Kenapa kita minta perlindungan daripada fitnatil mahya wal mamat? Itu memang karena adalah kehidupan kita. Fitnatil mahya wal mamat, tak lama mana dengan kita dapat. Jadi fitnatil mahya wal mamat, huru hara, fitnah, coba dan ujian dalam kehidupan dan juga dalam kematian. Antara hidup dengan mati, sebanyak problematika kita hidup terdapati, sebanyak problematika yang kita dapatkan sepanjang hidup. Dari sejak kita dilahirkan, satu pada masa dilahirkan songsang, terpaksa harus melakukan operasi, sakit-sakitan pada masa kanak-kanaknya, jantungnya, paru-parunya, kesehatannya. Sebutkan saja satu persatu daripada bermacam-macam cobaan dan ujian penyakit yang Allah timpakan. Tidak sedahsyat huru hara cobaan pada detik-detik kematian seseorang. Indah nasa, indah sakaratil maut. Jadi dengan bahasa yang paling sederhana, kalau dengan seseorang pada tersehat afiat, jauh mulutnya daripada zikrullah, jauh hidupnya daripada taqwallah, jauh kehidupannya daripada ibadah, daripada ubudiyah. Bagaimana kira-kira kalau pada waktu sudah sakit? Bagaimana kira-kira pada waktu jangankan untuk menggerakkan anggota tubuh kita pada detik-detik terakhir nanti, untuk kita mengkumat-kambingkan, untuk kita berpindah daripada tempat pembaringan pun terpaksa harus dibantu, terpaksa harus diangkat. Pada masa sehatmu saja kau tidak berzikir. Bagaimana kalau pada waktu kelimat dan juga dengan ucapan sudah susah untuk kita keluarkan daripada mulut kita, waliyadzubillah, itu namanya fitnati al-mamat. Min fitnatil mahya, mahya dulu baru min fitnatil mamat, hidup dulu baru dengan kematian. Fitnatil masihid dajjal di penghujung, yang lebih dahsyat daripada segala-galanya kecuali daripada api neraka, sebab tidak semua orang akan berjumpa dengan fitnatil masihid dajjal. Jadi karena itu dia pada urutan yang keempat, fitnah kematian pasti dan pasti, fitnatul hayat pasti dan pasti, fitnatil qabri pasti dan pasti. Tapi dengan fitnatil masihid dajjal tidak dapat kita pastikan apakah nanti dengan kita di penghujung umur kita akan berjumpa dengan fitnatil masihid dajjal, berjumpa tidak berjumpa, kiamat tidak kiamat. Kematian itu adalah kiamat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.